Pagi anak-anak rajin. Gua hari ini mau ngasih tahu ke kalian semua ada game seru banget ini, nama gamenya Chicken Challenge 3D. Hah? 3 dimensi? Iya, ini game 3 dimensi. Lihat ini masih loading, sabar. Gua baru main game ini 3 kali atau 2 kali gitu, gua lupa. Intinya gini. Gini sumpah gampang banget gamenya. Tahu Crossy Road? Enggak kayak gitu. Tadi gua naikin volume. Oke, kita mulai main game ayam-ayaman. 3, 2, 1, start to. Oh, jadi sound effect-nya bagus banget asli, kayak suara ayam asli. Iya gak sih? Nah, hore, gue berhasil. Road cross. Ini gue gak usah banyak budget jadinya. Jadi gue langsung main aja, langsung main eksekusi. Biar cepet, ini pun juga masih pagi. Jadi tuh game itu cuman ya survive battle royale, ini game aja tuh battle royale. Itu lah tuh yang hidup tinggal dikit tuh. Ya, oh iya, gua kan dapat itu yang bisa revive. Kayak ini ya, betul, yang di ML Digi. Iya, Digi, kayak si Digi tuh pas banget nih ayam. Jadi oke, jadi inti dari gamenya tuh kalian jadi ayam. Kalian jadi ayam. Abis itu kalian, ya, apa yang ayam melakukan? Jalan-jalan di tengah jalan. Kalian nggak pernah ke kampung kan? Di kampung itu banyak ayam-ayam atau kambing kan? Rese asli. Jadi tuh kalau misalnya ntar ayamnya mati, yang disalah itu kita. Padahal itu belum tentu ayamnya dia. Kayak what the fuck. Ibaratnya kita jadi ayam tuh. Ayam kampung ini. Gak tahu etika di jalan raya. Ini gue lagi fokus main game, seru banget. Gue sama sekali gak addicted sih. Tapi secara official gue rating game ini 6. Gue ngerating game ini 6 karena ya ini tuh buat kebosanan doang. Ngerti kan? Oh iya, gue sekarang bisa beli-beli ini. Yang mana ya? Nah, karena gue orang yang gak rasis, gue yang ini. Enggak. Oke. Ya, gue tahu ini agak ngebosenin karena gue gak bakal cut. Gue pure langsung gue taruh di YouTube. Gue mau akan orang main cut-cutan. Tapi mungkin nanti gue bakal cut-cutan. Ini gue dapat okay, extra life itu ya. Boom. Tactical. Kalian berperan sebagai ayam. Lihat tuh kan teman-teman ayam kalian. Maaf, bukan teman musuh. Musuh-musuh ayam kalian. Udah paling jago ayam. Ayam gua paling jago. Ayam jago, paling jago, konspirasi. Pekok. Gue baru sadar ada rambu-rambu larang ayam untuk melewat. Apakah yang gue goblok? Gue gak tahu, bisa jadi. Berubah helm gue, disguise. Iya sih, berubah jadi keren. Padahal tuh jelas-jelas ada plang tuh ya, mana kalau ada yang di sini nggak ada, berarti harus yang di sana. Jelas-jelas itu ada rambu-rambu bertulisan no chicken, bukan tulisan sih, gambar ayam dilarang gitu. Ya, lagi. Ada nggak sih rambu jadi sih? Oh nggak ada, rambunya bukan di sini berarti. Ini gue lagi main serius karena gue bentar lagi menang. Masih nggak ada rambu-rambunya. Jadi kabar kalian gimana hari ini? Pagi ini, apakah sehat? Pekok. Apakah sehat kabar kalian? Ya, siaran langsung ini. Nggak sih, maaf gue bohong. Ini nggak live. YouTube Erdinan India ya, begini-begini aja. Apa yang kalian harapin? Oke, nggak, maaf. Gue mungkin ntar kepikiran mau ngebuat vlog-vlog gitu lah ya.
Lihat ayam-ayam goblok yang sana aslozim, kalau ngomong kasar. Lihat ayam-ayam betina yang situ tuh. Feminism. Gue gak tak. Oke, gue mau ke lobby sekarang. Gue mau lihat apa sih? Oh, ada store. Oh. Kayak kenal nih. PUBG. Wow. Oh iya, gue belum namain ini gue. Gue mau namanya yang paling keren. Dr. Agnes. Boom. Paling mantep dari itu namanya. Ya, jadi ya apalagi mau gue review dari game ini. Hah? Ini tuh ibarat cuman lu main jadi ibarat sih gini. Lu jadi ayam. Dan lu jalan-jalan di tengah jalan ngapain? Untuk apa? Kurang bermanfaat asli. Tapi asli ini game seru sih kalau misalnya mau buat apa sih itu namanya? Fun fact ini gue gak pakai script buat meluangkan waktu luang. Nah iya tuh, jika anda bosan itu lagi corona, lagi virus, tidur mulu kan gak asik tuh ya. Main game ayam. Itulah tuh ayamnya ngeliatin gue tuh. Nama ayam siapa sih? Oh, no pega chicken itu. Oh, ini gue udah korporal. Eh, yang sebenarnya korporal. Oh, jadi gini. Jadi setiap ayam tuh ada ranknya masing-masing. Misalnya, ini kan ini gue belum kebuka nih, jadi namanya masih Noob Chick Norris. Hot Chicks. Noob Ultra. Oh, jadi siapa itu nama-namanya Noob kalau kita belum buka. Tapi lihat, gue udah main sekali pakai yang chicken ini. Jadi gue ada private. Ya, semoga asli sih, semoga video ini seru banget untuk kalian. Ya, ini gue kamera set sambil pamerin kacamata gue. Ya, intinya gitu aja sih ya. Assalamualaikum, brother.